Jadi pastinya lo seneng dong duduk di atas motor yang mahal. Benelli. Ini Benelli itu baru atau udah lama sih Mas di Indonesia? Kalau Benelli sendiri sih kita udah lama sih di Indonesia dari tahun 2012. Ya. Ada yang paling favorit di Indonesia motor mana jenisnya? Kalau untuk Benelli sendiri sih kalau untuk dari segi yang paling favorit itu ada MotoB 200, terus Matador Golden Eagle sama ini juga MotoB 152. Dan nah, karena kita kan juga baru launching baru juga ya. Ada MotoB 200 Evo di tengah juga dan sekarang jadi mode favorit juga Om. Oh ini harganya berapa nih yang ini menarik nih? Kalau ini harganya 19.800. 19 juta? Ya. Ini Vespa-nya? Kalau ini 20.200. Wow, sebenarnya sih oke banget ya. Spare part kita aman ya? Oh spare part kita aman Om. Dari pagi ya. Menurut lo apa sih yang istimewa di atas motor Harley ini? Tentunya pride nya nomor satu. Apalagi ini ya, Ultra itu harganya 2M. Mau beli 2? Jadi pastinya lo seneng dong duduk di atas motor yang mahal. Sulitnya halus ya. Ini menurut lo apa istimewanya? Ini ada GPS-nya juga. GPS ya. Iya. Bisa juga sambil touring lo dengerin musik. Nah, juga kan kalau misalnya kedinginan. Ini juga bisa panas. Menyenangkan kalau duduk di Harley. Jadi punya pride-nya sendiri dong. Jadi kayaknya gagah keren gimana gitu. Tapi punya pengalaman enggak cowok lu punya Harley? Ya. Punya pengalaman enggak pacaran sama cowok yang punya oh, Harley? Oh ya, pernah. Beda ya? Ya. Terus pakai Mio. Oh, jangan dibandingin kalau itu. Ini yang lu tumpakin berapa harganya? Ini sekitar 1M lebih. Apa? 1M lebih. 1M lebih ya. Iya. Apa istimewanya lu tahu enggak? Istimewanya ini tuh bisa ada musiknya juga nih, ada speaker, ada dual speaker. Terus juga ini bisa disambungin ke handphone juga, jadi lo gak bakal bete lah kalau misalkan naik motor ini. Iya, apalagi belakangnya lo ya. Bisa kalau aku diboncengin ya.
apa yang membuat Mipa Truck ini menurut lo? Kita selalu gede. Tapi gara-gara ada lo jadi lebih berwarna, ya? Lebih bagus lo ya. Emang wajah tidak bisa menipu. Harganya berapa nih, Mbak? Ini kurang dari 1M. 1M. Kurang. Ini jangan dilihat dari bentuknya, karena yang punya mobil ini pasti kaya. Karena batu bara misalnya. Nah, itu kalau punya kalau suami yang batu bara, kaya pasti ya. Kalau punya duit ya, AMDES, alat mekanis pendesaan. Bisa buat peternak, bisa buat bertani. Komplit. Satu alat beragam manfaat, AMDES. Ini bisa buat kelapa nih ya.